Ya, sobat, ini pesawat yang dari Jakarta ya, 892 yang mengangkut penumpang dari Gorontalo ke Makassar, Jakarta, itu delay. Nanti kedatangan jam 2:17. Ya, tadi dipanggil sama petugasnya untuk mengambil gen snack ya. Ya, ini dia snacknya ya. Dapat jatah snack. Kita buka. Ada apa ini? Good time satu. Terus ini apa nih? Di squadnya original. Dan satu gelas air mineral. Oke sahabatnya, kita lanjut di episode berikutnya. Sabuk pengaman telah menyala. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Terima kasih. Dear passengers, the fasten seatbelt sign has been switched on. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you. Sudah dekat. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kencangkan sabuk pengaman. Tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Semua peralatan elektronik harus dimatikan. Kami beritahukan.
ini. Ini 17.15 nih. Ini jam 7. Ini apa layan dulu? Layan dulu ya. Saya juga beda. Saya juga terkenal dulu, udah telat juga. Ya sahabat, alhamdulillah kita sudah landing di Bandara Kendari ya, karena tadi waktu mau landing di Makassar tidak jadi karena keadaan cuaca tidak bagus, jadi pilot memutuskan untuk landing di Kendari. Ini suasana kondisi penumpang di dalam pesawat ya, kita landing di sini sekitar 30 menit tapi tidak bisa turun ke darat ya, karena pesawat akan mengisi bahan bakar. Insyaallah nanti setelah 30 menit kita terbang lagi ke Makassar ya. Tapi saya ini ada penerbangan lanjut ke Surabaya nih jam 5 ya. Mudah-mudahan bisa apa? Enggak terlambat ya dengan pesawat connecting. Didit Ari Purwanto dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Lion Air dengan nomor penerbangan JT793 yang akan menerbangkan Anda menuju Makassar. Penerbangan ke Makassar akan ditempuh dalam waktu 45 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan, dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan power bank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya, selamat menikmati penerbangan bersama.
lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan untuk tetap mengenakan sabuk pengaman pada saat Anda duduk. Dalam penerbangan ini, tidak diperkenankan untuk merokok. Merokok dalam kamar kecil akan mengakibatkan alarm berbunyi. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya sahabat, ini alhamdulillah sudah sampai di Bandara Makassar ya. Yang tadinya gagal landing, terus putar haluan ke Bandara Kendari, sekarang kita sudah sampai di Bandara Makassar ya. Ya, sambil menunggu nanti penerbangan jam 8.20, kita ngopi dulu guys. Ngopi dulu ditemani dengan roti ya, karena masih agak lama, jadi kita ngopi dulu. Yuk, kita ngopi dulu guys ya.